Bagaimana sih para ulama di Indonesia menghadapi perbedaan? Ada sebuah kisah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Suatu ketika di dekade 20-an, Masjid Peneleh di Surabaya hendak mengadakan perluasan masjid karena sudah tidak mampu menampung jamaah yang semakin banyak. Namun, untuk tujuan tersebut, harus menggusur kuburan yang terletak di sekelilingnya. Terjadi perbedaan pendapat antara Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa boleh melakukan pembangunan berdasarkan beberapa kitab yang beliau baca. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat berbeda, bahwa tidak boleh meneruskan pembangunan berdasarkan dalil-dalil yang beliau dapatkan. Akhirnya, diambillah suara terbanyak dan memperbolehkan meneruskan pembangunan Masjid Peneleh. Walaupun tidak jarang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terjadi perbedaan pendapat, tidak menjadikan hubungan mereka renggang. Kedekatan mereka dapat kita lihat ketika proses pendirian Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari bahkan mengajak seluruh santrinya untuk mendukung pendirian Muhammadiyah pada masanya. Perbedaan pendapat bukan menjadi hal untuk kita berpecah belah, sedangkan Allah menyuruh kita untuk bersatu dalam firman-Nya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.